kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada kerumunan masyarakat di daerah Gading Boulevard, di mana di situ ada sebuah mobil Grand Max yang dikerumuni oleh massa. Dan setelah kita dalami kembali, ternyata ada seorang tersangka, di mana tersangka ini merupakan seorang tersangka narkoba dari Polsek Kemayoran. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!